Saya tak rajin minta nasihat kamu. Separuh daripada kehidupan saya berhabis kau nasihat kamu, ya. Daripada dalam duduk ngaji sampai kamu habis ngaji. Sama-sama, saya tak lagi lepas tanggungjawab saya. Saya hidup saya sama. Pandai-pandai pilih saya ini. Jangan ikut dia. Pepatuh harap ada rakyat itu. Saya rakyat semua mau pepatuh ini. Mumpu ingat. Kaya dia kata, kalau kita bersaing dengan orang yang jual minyak atas, sekurang-kurangnya setiap kali siapa minyak atas baru diambil dia lesek di baju kita. Bau wangi itu lekat pada kita. Tapi kalau kita bersaing dengan orang yang hijau menepuk besi, percikai besi itulah boleh kita belum habis baju-baju. Ayah tak pernah pahal jiwaku. Walaupun aku ni ada ayah, tapi banyak benda yang tak serupa aku dengan ayah. Pemikiran kita beza. Sebab zaman kita pun beza. Ayah orang tua. Aku ni orang muda. Aku tahu apa yang aku nak buat. Perjuangan hidup kita tak serupa. Aku adalah tuju aku. Sebenarnya tak ada hala tuju. Mung saja fikir mung ada hala tuju. Time geduk gila merepek dulu mung merepek. Habis jahane mutu ayah. Lepas pada tu mung gila kau mengair. Semua sungai, semua laut memasuki. Tapi tak rajin seko ikan pun balik rumah. Buat laut. Mung gila kau belajar silap. Habis kelenggar mung cari tok guru. Semua tepat mung belajar tok tamak. Lepas tu mung belajar agama. Bagus. Benar molek. Tapi kenalah dulu tok guru tu siapa. Tok guru ni macam-macam biasa tok guru. Memaiku, orang ajuk, semua mutera. Orang ajuk mungkin petapa dalam gua apa mungkin. Gua ni gelap. Gapa orang boleh dalam gelap dah. Tak ada gapa melainkan kegelapan lah juga. Ada benda aku tak boleh kongsi dengan ayah. Sebab ayah tak kepeh. Aku tak boleh jadi balah dan aku tak boleh jadi aku. Benda aku buat ni terlalu pribadi. Tapi bukan untuk pribadi aku. Ni masa depan aku. Biar aku nak susu sendiri. Bukan aku tak sayang ayah. Bukan tak sayang mak. Bukan tak sayang adik-beradik. Tapi sebab aku sayanglah aku buat benda ni. Aku minta maaf. Tak ada satu pun kesalahan mu. Ayah tak maaf. Semua ayah maaf. Baik kecil, baik besar kesalahan yang maaf laku. Lepas minggu mu hilang, baru ayah sedar. Mu segajah nak pergi jauh. Tinggal ayah, tinggal mak, tinggal adik-adik. Semua benda ayah takut berlaku atas dirimu. Berlaku-berlaku dah. 4 tahun dah pergi tak balik. Ayah tunggu balik sampai kali ini. Ayah tak rajin tinggal rumah. Ayah takut kalau-kalau mu balik ayah tak ada. Ayah tetap tunggu-mu. Dengan harapanmu gelik. Mu yang balik. Mu sendiri. Bukan orang lain yang bawa balik mu. Sebab aku sayanglah buat benda ni. Aku minta maaf.